Inilah kondisi Jalan Raya Ponorogo Trenggalek yang ambrol, tepatnya di Dusun Ngemplak, Desa Sawo, Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo. Bahu jalan sepanjang 15 meter dan lebar hampir separuh jalan ambrol diterjang longsor setelah hujan deras mengguyur wilayah Ponorogo lebih dari 3 jam. Ambrolnya bahu jalan ini diakibatkan gorong-gorong aliran air yang ada di bawah jalan jebol karena tidak kuat menahan debit air hujan. Derasnya air membuat tanah terus terkikis hingga aspal jalan ikut tergerus dan langsung ambrol. Dampak dari ambrolnya bahu jalan ini membuat jalur Ponorogo Trenggalek sedikit tersendat karena akses jalur hanya separuh jalan. Pihak kepolisian setempat langsung turun ke lokasi dan mengatur lalu lintas dengan cara sistem buka tutup agar jalur lalu lintas Ponorogo Trenggalek tetap berjalan. Awalnya hujan deras gitu? Hujan deras sekali. Selama 1 jam kurang lebih, tapi sangat deras. Pas waktu kejadian ada kendaraan yang melintas atau gimana? Tidak ada. Jalur mana ke mana ini? Jalur Ponorogo ke Trenggalek. Trenggalek. Tadi sekitar jam setengah tiga. Ya, setengah tiga. Jalur Ponorogo Trenggalek. Kilometer 24 mengalami longsor. Untuk seperti diketahui bahwa jalur ini ada macam gorong-gorong, itu bangunan dari Belanda ya? Belanda, ya. Dari Belanda, terus diperbaiki tahun 86, sehingga memang sudah kondisi sudah tua. Dengan adanya hujan yang terus-menerus ini, menyebabkan longsor. Diharapkan bagi pengguna Jalan Raya Ponorogo Trenggalek, khususnya truk bermuatan berat, untuk ekstra hati-hati di saat melewati jalur ini. Sebab sejauh ini, kondisi jalan masih membahayakan para pengguna kendaraan, khususnya roda 4. Dari Ponorogo, Heru Kuswanto melaporkan.